Dilansir dari Gelora News, Rocky Gerung mengatakan usia Jokowi tinggal 20 hari lagi. Pakar filsafat dan politik Rocky Gerung menyindir, usia capres petahana Jokowi Dodo dalam memimpin pemerintahan hanya tinggal 20 hari lagi. Bagi dia, beda dengan usia rakyat yang dinilai lebih abadi dibandingkan presiden sebagai kepala negara. Rocky pun menceritakan momen saat dirinya menyambangi Jawa Timur. Saya mondar-mandir Jatim, selama 2 minggu ada baliho segede Nusantara 2. Tulisannya, kami rakyat Jokowi. Itu adalah mengancam, karena gak ada perlakuan etis. Rakyat itu lebih abadi dari presiden. Usia rakyat sepanjang usia republik. Usia Jokowi tinggal 20 hari, kata Rocky dalam diskusi di gedung DPR, Jakarta Selasa 26 Maret. Rocky pun meminta jangan menyebut sebagai rakyat Jokowi, sebab rakyat tak mungkin kalah, tapi presiden pasti kalah. Bagi Rocky, mestinya baliho itu diturunkan Bawaslu. Rakyat gak mungkin kalah, agak ngaco. Kami rakyat Jokowi, yang lain apa? Tuyul. Baliho itu mestinya diturunkan. Bawaslu ditegur, Bawaslu harus memperhatikan literasi politik pemilu, bukan memperhatikan jari, kata Rocky. Rocky menilai, penyelenggara pemilu ditugaskan secara etis untuk memeriksa kandidat, partai caleg yang berakal bulus, namun selama ini KPU dianggap terlalu terlibat dalam soal teknis. Padahal pemilu juga menyangkut soal etis dan legitimasi. Padahal pemilu itu soal etis, soal legitimasi. Kalau saya percaya pada penyelenggara pemilu, mau kotak suara pakai kardus, saya nggak peduli karena saya percaya, tutur Rocky. Meskipun bila KPU nanti menggunakan kotak suara dengan bahan baja, kepercayaan pun sulit didapat. Sekarang mau pakai baja pun orang gak percaya. Ini soal etis. Tugas Bawaslu sekarang sibuk periksa jari. Siapa yang diangkat, kata Rocky. Hari pemungutan suara pemilu 2019 akan digelar Rabu 17 April 2019. Merujuk waktu, maka waktu pemilihan hanya menunggu 20 hari lagi. Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum dengan rangkaian Pilpres dan Pileg yang digelar serentak.